Assalamualaikum dan hai, salam sejahtera. Saya Syazlin Syahrum. Kembali lagi bersama kami di Umah Live di FB page Umah Today. Jadi kepada mereka yang baru sahaja menonton Umah Live pada malam ini, ia merupakan sesi ataupun temu bual bersama tetamu-tetamu khas yang dijemput untuk berkongsi mengenai cerita-cerita menarik sehingga menjadikan mereka seorang individu yang hebat. Jadi pada malam ini, saya tidak berseorangan. Saya bersama pengacara khas yang dibawakan dari Umah Today sendiri, iaitu saudara. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Jadi saya Hafiz Anwar. Saya akan digandingkan dengan Ali untuk malam ini. Jadi Hafiz sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey Hafiz, saya pasti penonton dekat luar sana pun mesti tertanya-tanya siapakah Hafiz Anwar pada malam ini. Jadi cuba Hafiz kongsi sikit, Hafiz ni siapa sebenarnya? Oh, saya bukanlah siapa-siapa, saya biasa-biasa ni. Jadi saya merupakan adalah seorang wartawan daripada Umah Today. Jadi bukan kali pertama untuk saya masuk dalam bidang pengacaraan ni. Jadi agak tapi lah kalau kita belajar biasakan diri lah kan, dapatkan pengalaman tu. InsyaAllah. Okay, Hafiz. Hafiz bukan sahaja seorang penulis dan writer untuk Umah Today. Jadi Hafiz, saya nak tanya, pernah tak Hafiz ambil gambar dan pegang kamera? Biasa tak? Saya nak katakan lah, tapi hanya sekadar suka-suka je lah kan. Jadi saya nampak macam ada momen yang menarik, ada pemandangan menarik ni, saya akan tangkap. Tapi hanya menggunakan phone sajalah kan. Saya tak ada equipment yang lengkap macam biasa lah apa semua tu. Jadi itulah, hanya sekadar suka-suka je lah. Okay Hafiz, jadi Hafiz ambil gambar sekadar hobi atau minat atau suka-suka? Saya ambil gambar saya suka je lah. Tapi berbandangkan malam ini topik kita berkaitan dengan fotografi, jadi mungkin lepas habis sangat-sangat ni saya akan inilah mungkin boleh berubah jadi profesional ke kan. Mungkin siapa tahu, kalau tak putus asa, selagi kita ada niat dan minat dalam bidang dan satu bidang, kita teruskan. Cuma apa yang perlu adalah timba ilmu. Okey, jadi kita nak bagi tahu kepada semua penonton, jangan lupa amalkan tiga rukun Umah Live, iaitu like, share dan komen. Jadi kembali kita dalam rancangan Umah Live. Jadi anda telah saksikan montaj yang kita sediakan. Jadi itulah tetamu khas kita pada malam ini, iaitu saudara Ali Budiman. Jadi Assalamualaikum, Ali Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat eh? Alhamdulillah, korang sehat semua. Alhamdulillah, sehat. Hafiz dengan Lin. Sehat eh? Alhamdulillah, sehat. Ni apa ni? Saudara Arif Budiman pada malam ini datang dari mana ni? Cuba Abang Arif ceritakan sikit. Kalau nak kata datang dari mana, daripada Damansara, Empire Damansara. Ataupun nama lain dia daripada gua. Okay. Saya pasti bukan sahaja saya dan Hafiz tertanya-tanya siapakah perangan Saudara Arif Budiman ni sehingga kan mereka mengatakan jurugambar profesional. Cuba Saudara Arif ceritakan sedikit latar belakang mengenai siapa saudara Arif Budiman. Okey. Sebenarnya fotografi ni bukan major. Saya belajar graphic design. Tapi oleh kerana masa final assessment, lecturer fotografi ni kan, dia beritahu kalau macam ni lah artwork untuk nak dihantar untuk final assessment. So dia kata baik buang kat tong sampah aja. So daripada bila kena benda ataupun statement yang macam tu kan, so saya rasa macam teruk sangat lah. Takkanlah artwork yang macam ni nak kena hantar kat tong sampah. So daripada situ start kita punya minat dengan fotografi tu dalam sampailah sekarang. Tapi itulah. Jadi masa tu Abang Arif sendiri dah ada equipment ke ataupun ada handphone je? Okay, jadi handphone masa tu macam mana?
handphone pun tak ada time tu. Kita masa tu shoot pakai pakai film kamera. Film kamera. Time tu bukan digital lagi. So kita shoot pakai di ni film kamera. Film kamera ni dia tak boleh tengok on the spot. So you can shoot 36 exposure atau 4 exposure. Dari situ bila dah habis kena pergi develop. So 36 exposure tu tak semestinya 36 tu jadi elok. Kadang-kadang ada 5 elok, ada 10 elok, yang lain tu semua overexposed, ada under, macam tu lah. Itu beli sendiri ke ataupun memang macam mana guna duit beasiswa ke apa ke? Okay, masa tu belajar. So bila kita buat untuk, bila dah belajar ni nak beli time tu memang tak ada duit lah. So abah yang beli. First camera saya Vivita V2000. So it's a camera guna Kodak ataupun guna film. So daripada situ lah kita belajar. So dia tak macam sekarang lah. Sekarang ni kita shoot terus jadi cantik. Dulu kita tak nampak. Setahu saya kamera yang guna film ni kita biasanya hantar kedai nak cuci gambar tu. Jadi okay, macam tu lah kaedah dia. Okay, bagus. Good question. So sekarang ni budak-budak ataupun mana yang into fotografi, dia orang tak ada asas filem ni. So it's good untuk ada asas filem ni bila you pergi ke era digital ni, you lebih appreciate. Sebab dulu sama ada you hantar filem yang 36 exposure ataupun 26 exposure ni pergi kedai untuk proses, dia panggil lagi satu contact print, CP. Contact print ni dalam satu keping, dalam satu keping A4, dia ada semua sekali, dia susun. So daripada situ dia akan print. So kita nampak lah dekat situ gambar mana yang elok untuk kita buat 3R ataupun 4R. Jadi dah berapa lama apa ni saudara Arif Beriman menceburi bidang jurugambar ni? Alamak, rasa je lama betul lah. Lama. Sebab daripada college, saya daripada college sampailah sekarang umur saya dah 46. Saya entah, saya minat sangat fotografi. Jadi bila abang mengambil gambar tu kan, mungkin ada cerita di sebalik gambar, mungkin daripada pandangan seorang fotografer lah kan. Mungkin untuk orang biasa macam saya ni ambil gambar sekadar nampak cantik kan, okey lah kan. Tapi untuk pandangan daripada seorang fotografer lah kan, bila ambil gambar tu sebenarnya macam mana? Apa yang dia nampak sebenarnya? Okey, nak ambil gambar ni tak susah nak ambil gambar cantik. Pergi tempat cantik, you ambil gambar mesti je. Tapi nak ada story tell untuk dalam gambar tu yang susah. Kan? So ramai kita kalau ada peluang untuk ke tempat-tempat cantik, shoot pakai handphone sekarang pun memang cantik. Tapi rasanya value pada satu-satu gambar tu dekat cerita dalam sekeping gambar. Untuk video, ada duration yang you nak compile jadi satu cerita. Tapi untuk gambar, hanya satu keping gambar kena cerita the whole thing. So benda tu kenakan, perlukan ke depan untuk untuk apa ni lah, untuk estimate ataupun forecast apa akan jadi sebelum moment tu. Jadi saudara Arif ada tak tips macam mana nak dapatkan, nak menghasilkan satu gambar yang menarik? Okay, dia tips ni banyak, tapi salah satu dia tips yang I mungkin selalu share dengan kawan-kawan ataupun mana yang tanya, tips dia senang je. Tips dia first kali you mesti nak ada minat, kan? Minat. Lagi satu, apa yang mak ayah ajar kita, kan? Maksudnya mak ayah ajar kita cara macam mana kita berhubung dengan orang ataupun macam mana kita bercerita ataupun jumpa orang. So tips dia, antara tips dia itulah. Maksudnya macam kita cakap dengan orang yang lebih tua ataupun dengan orang sebaya dengan kita, macam mana kita hormat orang tu. Benda-benda ni buat orang jadi attract. Oi, bagus budak ni. So daripada situ, untuk you capture lebih ataupun lebih dalam ataupun dapat moment tu, lebih tinggi value dia lah dekat situ. Jadi okay, jadi saudara Arif sendiri mengambil gambar tu dari sudut apa? Dari sudut alam sekitar ke? Dari sudut sukan ataupun manusia? Okay. To be a good photographer, ada
kebanyakan sekarang dia pilih genre dia ataupun dia punya apa lebih pada khusus fotografi, wedding fotografi, this is sports fotografi, ini corporate fotografi. But bagi saya, kalau you tahu apa you buat in every field of photography tu, you boleh capture. So saya tak cakap saya lebih pada travel photographer, sebab saya boleh shoot sports juga and corporate juga, and saya boleh shoot for, let's say, for underwater, aerial, so all division. Provided kalau you tahu apa you buat dengan fotografi, and you boleh cover everything, semua sekali, insyaAllah. Jadi untuk seperti yang penonton kita sendiri tahu, pandemik ni banyak menjejaskan rata-rata kerjaya yang sedia ada. Jadi untuk saudara Arif sendiri, adakah pandemik ni menjejaskan karier sebagai seorang jurugambar? Itulah, memandangkan saudara Arif sendiri pun mesti ada banyak mengembara kan, tempat keluar dengan lain untuk capture moment ataupun tempat-tempat yang menarik kan. Jadi time PKP ni kekangan dia tu, jadi macam mana? Okay, salah satu cara nak survive during PKP atau pandemic ni, of course you try to jual sebaik banyak mungkin gambar-gambar yang ada. That means you punya archiving gambar-gambar yang belum diguna pakai oleh corporate atau mana-mana badan. So gambar ni you boleh propose, okay? Kalau kata dalam pada masa pandemik ni, memang tak ada job. Memang tak ada job, kan? Unless macam Olimpik atau Paralimpik, itu different issue lah. Nak shoot pun very kengkangan. So in order untuk survive dalam masa pandemik ni, you kena multitask lah in term of gambar-gambar tu. Tapi kalau nak rely dekat jual gambar je pun sebenarnya tak cukup. So you kena buat benda-benda lain, maksudnya kerja-kerja lain lah you kena buat. Kita. Okay, apa Hafiz? Ya, agak mencabar juga banyak juga cabaran ni untuk jadi fotografer ni. Jadi sepanjang pengalaman saudara Arif sendiri lah kan, berapa pernah tak macam nak ambil satu gambar yang cantik tu, mengambil masa yang sangat lama untuk dapat betul-betul rasa puas hati pilih hasil tu, dapat hasil yang cantik tu? Mungkin sebenarnya boleh ceritakan. Okay, itu memang perlu kena ada benda. Benda ni passion. Untuk you capture satu-satu moment ataupun satu-satu satu-satu benda yang akan berlaku, so you kena fokus. Kadang-kadang you fokus, matahari tu akan naik ke belakang. Tapi untuk hari tu matahari naik cantik, tapi subjek dia pula kurang. Contoh macam tu kan. So benda-benda macam ni you memang kena datang dan datang dan datang lagi untuk shoot the same angle, the same spot, untuk dapatkan betul-betul gambar tu yang meletup lah. I mean yang betul-betul wow. Jadi saya percaya pengikut-pengikut saudara Arif Budiman di Instagram atau social media pernah ternampak gambar-gambar aktiviti saudara Arif di Sukan Olimpik Tokyo. Jadi cuba saudara Arif ceritakan pengalaman menarik menjadi seorang jurugambar untuk Sukan Olimpik Tokyo. Okay, untuk Olimpik ni dia dapat akredit daripada Tokyo Olympic Council IOC untuk I punya team CSN Network. Kita ada slot untuk 9 orang ke 10 orang, tapi untuk Olimpik dia hanya benarkan 4 orang saja, atau bukan ada 4 orang, yang pas 4 hingga 5 orang je. So daripada saya punya team, so I tak pergi cover, saya buat kerja remote dari Malaysia. Same goes to Paralympic, because benda ni staff dekat sana ada kena yang dekat sini untuk uruskan dengan klien dekat sini. Macam tu lah. So benda ni memang kena aktivitas dan kena work remote tu. Itulah, bila berdengar cerita tu kita dapat tahu yang Abang Arif, saudara Arif ni bukan calon orang sampai dipanggil hingga ke Tokyo untuk shoot gambar untuk Paralimpik. Jadi saya rasa para penonton pun mesti nak tahu lagi macam mana nak jadi seorang jurugambar yang baik, dan
apakah antara cabaran-cabaran menjadi seorang jurugambar. Jadi anda jangan ke mana, setia bersama Umah Live. Saksikan dulu pesanan penaja selepas ini hanya di Umah Live. Dan sebelum itu jangan lupa seperti biasa Hafiz, tiga rukun. Ya, rukun Umah Live itu kita adalah like, share dan komen di FB Umah Today. Jadi kita kembali selepas ini. Kenapalah nasi dia banyak lagi? Nasi aku dah tinggal sikit. Al-Arabi, jangan risau. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Jadi, kembali lagi kita dalam rancangan Rumah Live dan terima kasih kepada anda yang kekal masih bersama dengan kami pada malam ini. Jadi, kita masih lagi bersama dengan tetamu malam ini. Tetamu kita pada malam ini. Itu, saudara Arif Budiman. Jadi, tadi kita dah dengar cerita mengenai dia punya sejarah dan beliau punya latar belakang serba sikit pengalaman Paralimpik, Olimpik kan, sampai ke Tokyo beliau pergi kan. Jadi mungkin dari segi kalau orang-orang yang barulah nak jadi fotografer ni kan, mungkin ada yang menganggap nak jadi fotografer ni kos dia tinggi kan, perlukan equipment yang barang-barangnya mungkin kosnya agak mahal. Jadi apa pendapat saudara Arif sendiri lah kan, betul ke sangkaan orang ni? Okay, untuk equipment fotografi ni memang mahal, tapi ada alternatif. Alternatif dia di mana, contoh kita ada network dari segi contoh macam saya ada kamera lens yang 70-200, so kita akan cari network yang lagi satu, contoh dia pun berminat, so kita boleh buat dia macam okay, kau beli 14-24 wide angle lens, okay, so kita boleh kerjasama dekat mana, bila mana kita perlu untuk pakai. Macam saya nak pakai 14-24, lens tu bagus tapi mahal, untuk saya beli seorang diri lens-lens ni agak leceh ataupun agak teruk lah sebab benda lens-lens ni mahal. So kita boleh buat macam okay, kalau kata untuk cover event ni aku perlukan ataupun saya perlukan lens yang ini, so kau boleh pakai yang ini. So kita boleh tukar dekat situ instead of kita nak ada semen. Lagi satu cara dia join ataupun macam mungkin macam saya punya level, saya dah masuk MPS. MPS ni Nikon Professional Service ataupun Canon ada dia punya Canon Professional Service juga. So dekat mana, dekat situ bila kita nak keluar, kita boleh rent ataupun dia boleh bagi pakai, guna pakai lens-lens yang memang boleh pakai ataupun lens-lens yang mahal yang kita tak mampu nak beli tapi kita boleh pakai daripada Canon ataupun Nikon sendiri ataupun Sony. So dekat situ sedikit sebanyak boleh menjimatkan lah daripada mana kita nak beli lens yang harga ialah RM5,000, RM10,000, RM15,000 kan. Benda-benda, I mean lens-lens ni mahal, termasuklah kamera tu sekali kan. Okay, jadi kita tahu, seperti yang kita tahu, terdapat banyak jenis atau model kamera-kamera yang ada di pasaran sekarang. Jadi saya tahu Canon dan Nikon sendiri ada perbezaan harga, harga dan model. Jadi adakah perbezaan harga dan model ini memberi kesan kepada hasil gambar tu nanti? Okay. Okay, memang ada perbezaan.
Okey, kalau kita tengok dengan mata kasar satu-satu gambar kan, kadang-kadang kalau kita melihat daripada segi gambar tu setakat cantik, tapi bila kita tengok into detail kan, into detail, clarity, crispy, benda-benda macam ni lah, noise kan, benda ni kalau bila kita masuk era yang sekarang ni lagi, even though kalau kita shoot dalam keadaan gelap sekalipun, noise tu kurang berbanding dengan kamera dulu. Bila kita naikkan ISO dia tinggi, akan terbit biji-biji ataupun yalah noise ni kan. So sekarang ni walaupun kita shoot dengan keadaan cuaca yang dim ataupun low light, still tak nampak noise ni. Itu pasal perbezaan kamera yang mahal dengan kamera yang murah ni, dekat situlah ketara dia. Okay. Tadi saya pun ada tiba-tiba teringat balik macam saudara Arif Budiman tadi ada berkongsikan mengenai perbezaan atau career mengenai fotografer, corporate fotografer. Lepas tu apa-apa perkara yang berkenaan dengan fotograf. Jadi adakah perbezaan genre ini? Ada sedikit sebanyak teknik dia ke, mungkin ada perbezaan kan? Ini dari segi emosi penyampaian. Alright, cool. Itu sangat bagus question tu, I mean soalan tu. Okay. Sebelum you shoot satu-satu assignment, contoh you nak pergi shoot untuk travel photography, you kena study untuk macam mana nak capture travel photography yang terbaik lah. Dia bukan takat okay-okay ataupun macam tu je lah. Dia tak. You nak set to become good photographer, you kena betul-betul kata assignment tu untuk shoot travel photography, you memang kena study daripada segi angle, segi mana apa ni lah, pencahayaan semua ni. Bila mana cakap pasal corporate photography, you kena start pasal corporate photography A to Z. Dia tak boleh okay-okay je orang macam ni, tak. Bila mana untuk shoot sports, you kena study untuk katalah macam Olympic, macam mana fotografer dunia shoot untuk Olympic, dari mana angle dia, dari mana moment yang cantik, benda macam tu lah. Itu memang you kena study. Okay Hafiz, untuk penonton Hafiz dengan penonton dekat luar sana, yeah. Saudara Arif ni bukan sahaja terlibat dengan corporate photography, tapi beliau juga terlibat dengan sebuah NGO. Jadi untuk sebagai seorang jurugambar NGO, NGO ni kita tahu melibatkan kemanusiaan. Apa yang saudara Arif tekankan? Okay. NGO ni actually is a good platform. Okay, it's a very good platform. Sebab apa? Ilmu yang you ada, ilmu yang dipinjamkan. So Allah pinjamkan sementara ilmu ni tau. So you kena bagi balik ataupun you kena share atau you kena ajar sebaik mungkin siapa yang ingin belajar pasal ilmu fotografi ataupun sewaktu dengannya lah. So basically untuk NGO ni, nama pun NGO kan, so it's a good platform untuk you bekerja tanpa fikir pasal soal apa ni, dollar and cent ataupun duit lah. So you akan bekerja sebab you minat. Selain daripada you minat fotografi, you minat untuk kemanusiaan. Okay, dekat field NGO ni, so lebih pada membantu. So dekat sini you akan keluar membantu dengan cara you capture moment-moment yang buat orang melihat pada gambar you, untuk orang terdetik untuk keluar ataupun menderma atau infak. So dekat situ sangat penting, termasuk daripada segi video dengan foto lah. Wah, jadi itulah kan, kita bila ambil gambar tu kita nak sampai dekat orang lah. Mungkin tahan bila mereka yang memerlukan bantuan ni, seperti bencana ke apa ke. So betul, penting jugalah sebagai fotografer untuk mencapaikan apa, menyampaikan cerita di sebalik gambar tu. Betul. Jadi Alin sendiri lah yang nak tanya sikit lah Alin kan. Bila tengok gambar tu pernah tak rasa macam wah sedihnya tengok gambar ni kan, tengok kesesakan orang tu pernah?
Okay, jujur eh Hafiz, saya seorang yang suka pada view. Jadi bila saya, jadi bila kita nak pergi sendiri tempat view tu memang, memang susah lah kan. Jadi bila melalui gambar tu sendiri, kita kadang dapat rasa, ada satu gambar ni, kita rasa macam ada emosi dalam, dan ada penceritaan dalam gambar tersebut. Jadi mungkin saudara Arif sendiri boleh berkongsi macam mana nak wujudkan penceritaan dalam sebuah gambar. Itu bagus, soalan bagus. Dia macam saya beritahu tadi, macam mana ayah, mak ayah kita ajar kita kan, macam mana kita nak bercakap dengan orang tua, okay. So saya dekat sini, ini part of the tips juga, okay. Bila mana you nak capture gambar orang tua, ataupun you nak capture gambar budak, ataupun sesiapa saja. Tapi bila penampilan you pertama kali jumpa orang tua atau membudak ni, budak ni pun tengok macam, lah brother ni macam kerek je. So dia punya, dia punya chemistry dengan you pun dah macam macam tu je. Tapi bila mana mak ayah kita ni ajar macam mana nak hormat orang tua, macam mana nak hormat semua orang, kita apply benda tu dengan bercakap dulu ataupun berjumpa sesiapa saja, orang sekeliling kita yang kita jumpa ni dia akan rasa pleasant, dia senang hati dengan you. So dia akan terbit original expression dari muka dia. So dari situ, you dah ready dengan kamera you, dengan setting kamera you, kan, untuk capture. So dari situ, you boleh capture moment tu yang dia panggil the moment lah, the true moment. So dekat situ, you nampak mimik muka dia yang sebenar. Tak adalah kita suruh, encik senyum-senyum ataupun encik buat sedih. Kita tak payah nak suruh macam tu. Kita just tunggu je dengan kita punya kamera yang dah set setting. Kita sembang-sembang-sembang dengan dia, then the moment you boleh baca dah untuk bila mana you nak snap, then you snap je. Lepas tu you tunjuk balik dekat orang tu. Orang tu akan rasa sangat macam, hoi, seronoknya. Dia jadi seronok tau, ha, macam tu. Jadi tak ialah istilah macam nak suruh Hafiz senyum baru kita ambil gambar. No. Memang spontaneous. Spontaneous, yeah. Itu dia kan. Betul. Tu dia panggil ready before the moment. That means you dah ready sebelum moment tu. That means you boleh baca apa moment yang selepas ni akan Lin ataupun Hafiz keluar muka, I mean yalah, expression muka. So itu sangat penting. Betul. Semua lah. Nak jadi fotografer pun kena dengar pesan mak bapak. Perlu terima mahal. Betul. Betul. Sangat penting. Sebab apa, saya tengok dekat situ je personal, interpersonal skill you kan, dengan orang you nak berinteraksi tu, tu sangat penting. Kadang-kadang equipment you canggih and you pergi tempat yang best, tapi balik tengok gambar, alamak, takkan macam ni je, takkan macam ni je. Dia tak sampai, dia tak punch kan. So benda tu sangat penting lah untuk capture moment, expression muka, expression behavior, sangat penting. Okay, jadi saya percaya saudara Arif sendiri bukan dilahirkan terus berbakat, terus ada boleh tak gambar. Jadi mesti ada idola di sebalik kerjaya sebagai seorang jurugambar ini. Jadi boleh tak saudara Arif sendiri kongsi dengan penonton Umah Live pada malam ini idola dari dalam atau luar negara yang saudara Arif look up apa ni? Mungkin okay, ada orang yang lebih menggalakkan lagi kan abang, apa saudara Arif untuk masuk dalam bidang fotografi ni. Masa saya awal-awal, masa baru nak berkecimpung dalam fotografi ni, ini nama dia Arthur Tang. Arthur Tang ni sampai sekarang dia ada lagi. So itu saya punya antara idola saya lah. Itu yang lokal. Selain daripada ada juga yang lain-lain. Basically Arthur Tang ni dia tak ada banyak Photoshop. So saya, cara saya fotografi, saya ambil, untuk saya capture lebih pada originality. Maksudnya you tengok pencahayaan tu yang sebaik mungkin you capture. Apa you lihat dengan mata, itu you capture dalam kamera. So Arthur Tang ni memang dia pakar dekat situ lah. Itu idola dalam negara lah. Sebab apa? Kebanyakannya fotografer dia banyak buat Photoshop. So bagi saya, kalau Photoshop ni dia bukanlah fotografer yang talented. Maksudnya dia lebih rely pada Photoshop. So kalau kata dekat luar, I mean fotografer luar, memang ada few jugalah. Mario Mercante, lepas tu
macam ada nama-nama yang kalau saya sebut pun ha. Jadi abang apa saudara Arif cakap tadi pasal Photoshop lah. Mungkin sekarang ni kita memang dah biasalah orang edit gambar menggunakan Photoshop kan, ada banyak-banyak software lagi lah kan. Jadi adakah sebenarnya dengan kerja-kerja edit gambar tu sebenarnya mengurangkan kualiti gambar itu ataupun sebenarnya membantu mencantikkan lagi gambar? Okey. Mungkin saya jenis yang purist. Purist antara mungkin yang saya nak yang original. Apa you lihat dengan mata, itu you akan zahirkan dekat terus daripada kamera ataupun handphone ataupun any device you. So kalau andai kata you guna Photoshop, you tak betul-betul push you punya photographer punya skill. You lebih rely dekat mana teknologi Photoshop. Okay, saya tak cakap Photoshop tak bagus. Photoshop ni banyak membantu. But you a photographer, you kena letak fotografi ni kat depan, Photoshop ni dekat belakang. If you a designer ataupun image manipulator, ya, itu you letak Photoshop tu dekat depan, then skill fotografi tu dekat belakang. So myself, I put myself fotografi punya tu dekat depan. So lepas hantar dekat kata dekat designer, itu biar dia orang lah nak decide untuk apa dia orang nak buat. So basically daripada camera itself tu, dia dah memang jadi boom, I mean, ataupun wow lah, cantik. Wow. Wow. Habis biasa ke edit guna Photoshop ke Lightroom ke? Ya. Yeah. Kadang pakai filter Instagram tu memang biasalah kan, daripada muka yang tak berapa kacak ni boleh jadi kacak kan. Jadi, itu rahsia lah kan, kalau nak nampak kan, nampak rupa tu. Jadi itulah, jadi kita dengar tadi pun memang saudara Arif ni lebih mementingkan pure lah gambar ori kan. Ya, yes, betul. Bukan editing sangat pun. Jadi, betul. Okay. Jadi, sudah semestinya saudara Arif sendiri ada masterpiece sendiri. Yang ada antara-antara gambar-gambar hasil-hasil yang pernah dikeluarkan, ada satu tu mesti favorite saudara Arif sendiri. Jadi kalau boleh, kalau sudi saudara Arif kongsikan masterpiece ataupun gambar menjadi favorite saudara sepanjang memegang karier sebagai seorang jurugambar. Ada mostly gambar-gambar saya dekat Yaman ni very interesting lah. So ada gambar yang ke bumi dekat Yaman. So gambar-gambar ni yang susah nak dapat, gambar dekat Gaza. Saya dengan NGO pun sampai di Gaza untuk cover benda-benda ni. So benda-benda ni yang very interesting. Okay, kenapa gambar di Yaman menjadi antara favorite saudara Arif sendiri? Okay, bagus. Basically kalau orang ramai tanya mana tempat yang cantik, pernah saya pergi. So saya cakap most of the places saya pernah pergi, tapi saya cakap paling cantik saya masih Yaman lah. Yaman ni dia bukan cantik dari segi yang macam kita tengok Maldives ke, kita tengok Perhentian ke, you know. Tapi dia ada satu cerita yang amazing lah bagi saya. Sangat 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 menakjubkan lah. First, sebab apa dekat situ landscape desert dia dekat atas dengan landscape yang kat dekat wadi dia dengan yang tepi pantai Port Mukalla dia, memang you susah you nak imagine lah macam mana keadaan. Nanti saya share gambar tu untuk you all boleh tengok gambar tu. It's very cantik gila. I mean cantik daripada pemandangan, segi pemandangan dengan capture human interest. Jadi masa tu saudara pergi untuk bercuti ataupun atas alasan kerja? Okey, Yaman ni saya pergi buat untuk madu sidir dan madu sumo. Madu sidir ni adalah madu yang terbaik di dunia. So dekat sini saya boleh sharekan sikit lah antara pengeluar madu dekat dunia ni kan. Diorang claim ada New Zealand the best madu Manuka, ataupun dekat Croatia ada best madu yang saya pun tak tahu apa. Tapi sebenarnya madu yang terbaik dunia ni datang dari Yaman. So saya buat dokumentari tu selama lebih 7 hari
cover untuk madu sidi yang dia ambil daripada apa ni dengan madu sumo. Itulah. Memang Jadi kalau penonton Umah Live pada malam ni nak saksikan dokumentari tu macam mana? Macam mana? Maksudnya macam mana apa platform yang penonton kita dekat luar sana kalau nak saksikan siri dokumentari saudara Diaman tu? Itu saya kena tanya dulu dekat orang yang saya bagi sebab apa itu rights untuk that particular company. Tapi saya boleh tanya. Untuk gambar saya boleh provide. Untuk video saya kena tanya that company dulu. Itulah. Sebab setengah-setengah gambar ni boleh kita share, setengah kita tak boleh share. Itulah. Jadi hak milik. Hak milik orang yang hire saya kan. Macam itulah. Okay. Jadi saya pasti para penonton dekat luar sana sendiri ingin mengetahui lebih lanjut perjalanan career sebagai seorang jurugambar ini dan apa laluan yang perlu mereka ambil untuk menjadi seorang jurugambar. Jadi jangan ke mana-mana. Right. Risiko yang perlu diambil kan sebenarnya jadi fotografer ni. Alright. Okay, jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami di Umah Live. Jadi saksikan pesanan penaja daripada Matam Al-Arabi. Jadi celak. Jadi kembali kita lagi dalam Umah Live. Jadi terima kasih masih setia menonton pada viewers kita pada malam ini. Jadi kita masih lagi kekal bersama dengan tetamu kita malam ni iaitu saudara Arif Budiman. Okey, tapi sebelum tu kita macam biasa nak ingatkan kepada semua penonton pada malam ini, jangan lupa untuk like, share dan komen di ruangan Umah Live pada malam ini. Okey, kita seterusnya kita nak bercerita pula perjalanan karier seni sebagai seorang jurugambar. Saudara Arif Budiman jadi fotografer ni kan, mungkin ada kenangan ataupun momen yang rasa macam ni kalau aku tak jadi fotografer ni memang tak dapat lah, tapi diberi kepercayaan untuk kan mengambil gambar di mungkin peristiwa-peristiwa tertentu kan. Mungkin saudara Arif Budiman boleh share sikit dekat penonton kita pada malam. Okey, antara yang interesting bagi saya dalam kehidupan sepanjang karier fotografer ialah setelah sekian lama perjalanan sebagai fotografer tu, so masa tu saya beritahu dengan saya nak shoot lebih dalam, maksudnya saya nak shoot dekat Gaza. Okay, benda ni saya je cakap, tapi itu yang dikatakan bila you cakap ni antara satu doa. So saya cakap masa tu bulan puasa, saya nak cover dekat Gaza. So dalam masa I think less than a week, kurang daripada seminggu, ada printer partner saya beritahu, Man ada NGO ni, MAPIM, dia orang nak pergi Gaza. Masa tu Radik
Radik ni Ramadan in Gaza. Okay. Diorang dah ada 32 aktivis pada masa tu, termasuklah Sheikh Muzaffar. Okay. So saya pun boleh ke tak boleh ni. So itulah nak jadi cerita, Allah tu memudahkan untuk saya last person yang join Radik tu. So masuklah aktivis yang ke-33 untuk Ramadan in Gaza bersama MAPIM. Ramadan in Gaza ni kita pergi sana untuk beri bantuan dan tengok apa-apa yang kita boleh bantu di Gaza. So itu antara pengalaman bagi saya yang macam wow, dia datang. Okey, jadi seperti yang saudara Arif cerita pasal pengalaman dapat pergi ke Gaza. Jadi seperti yang kita tahu, di Gaza memang sering terjadi ni peperangan. Mereka menjadi mangsa rejim Israel kan. Jadi mungkin saudara Arif sendiri mungkin ada pengalaman yang menakutkan, terpaksa ditemani dengan bunyi-bunyi bom, serangan-serangan, bunyi tembakan semua. Mungkin ada saat yang sangat membahayakan lah bagi saudara Arif sendiri. Okey. Radik ni, Ramadan in Gaza ni, kalau kita tengok cerita sebelum-sebelum ni, Israel ni dia kalau attack Gaza, dia akan attack time bulan puasa, bulan Ramadan lah. So di mana diorang fikir time bulan Ramadan atau bulan puasa ni, umat Islam ni jadi mungkin tak bermaya atau berletih, tapi sebenarnya semangat lebih kuat pada ketika tu. So pertama kali sampai dekat Gaza masa Ramadan tu, itulah kita dapat lihat yang orang Islam dekat sana, I mean penduduk Gaza sendiri dengan aktivis sendiri yang betul-betul luar biasa lah dekat time-time tu. Itu yang buat dia jadi macam satu pengalaman yang luar biasa. Dan pada satu pagi tu lah, ada satu pagi yang saya ingat lah, kami duduk di Commodore Hotel. Commodore Hotel ni dekat tepi laut. Pagi tu dalam pukul 4 pagi macam tu, ada satu letupan yang sangat kuat lah. So kami pun tak tahu dekat mana. Sampai keesokan paginya pukul macam 7-8 macam tu, kami bergegas ke tempat yang dikatakan kena bom tu lah, yang dikatakan library tu dalam pembinaan. Di sebelah library tu ada surau tu yang memang sangat aktif dengan aktiviti ketika Ramadan, tapi pada malam kena bom tu, surau tu aktivitinya berpindah ke tempat lain. So itulah, kami sampai tak ada apa kematian daripada dekat situ, cuma yang kami nampak library tu memang hancur lah. So antara library yang kena tembak, kena bom tu dengan Commodore Hotel ni, jarak dia sangat dekat je. Itulah. Itu pengalaman, pengalaman yang agak suspek. Tak boleh dilupakan. Itu tak boleh lupakan. Dan lagi satu saya nak tambah, kalau kita tengok cerita perang kan, kita tengok cerita perang kan, kadang-kadang lampu ni bila dia bom, boom, lampu tu macam malap kan. Lebih kurang macam tu lah kalau dekat sana tu. Momen dia sama macam tu. Momen dia sama. So bila kena bom tu dekat sana tu kan, lampu dia pun jadi macam malap. So saya pun terfikir, betul lah dalam cerita tu macam ni lah. Lampu tu malap, goyang-goyang sikit. Macam tu lah. Jadi bila kita dengar sendiri pengalaman daripada saudara Arif menjejakkan kaki di Gaza, merasai sendiri pengalaman mendengar letupan semua tu, itu bukan sebuah karier juru gambar yang biasa-biasa. Sudah pastinya ia memerlukan untuk menghasilkan sebuah gambar, ia memerlukan emosi, dan kalau boleh kita merasai sendiri kesengsaraan itu. Jadi kita menyoalkan pula mengenai pencapaian terbesar sepanjang menjadi seorang jurugambar. Okey, pencapaian. Ini kalau list nampak macam action pula kan. pencapaian apa? Banyak juga kan.
Okay, cuba cuba saudara Arif kongsikan sedikit antara pencapaian yang saudara boleh ingat dan berkongsi dengan penonton pada malam ini. Antara yang saya ingat, saya first flight in Osaka. Ini first flight ni, that mean dia panggil inaugural. That mean the first flight yang mendarat dekat Osaka yang kita kena cover that event. So itu antara yang I think penting. And astronaut dunia berkumpul. Ini event juga. Astronaut satu dunia berkumpul di MMU. Okay. So dia orang berkumpul kat sana, so saya diamanahkan untuk ambil gambar setiap ni astronot dunia ni, termasuklah Syed Muzaffar sendiri dan satu dunia punya astronot berkumpul di Malaysia. So saya cakap itu yang penting. Dan apa lagi tourism juga untuk 11 ataupun 20 pulau tercantik di Malaysia untuk gunakan untuk tourism. Macam mana saudara Arif boleh terlibat dengan event astronaut tu? Okey, event ni mungkin mereka ataupun MMU mencari fotografer yang betul-betul boleh capture atau handle, because ini antara event yang penting, event yang besar. So dekat situlah saudara orang cari. Sebab apa? Diorang sendiri pun sebenarnya ada fotografer. Tu yang mungkinlah saya rasa diorang panggil, Arif, you kena cover ni. So tengok, wow, ini betul astronaut. So you just imagine you astronaut ni, you tahulah naik bulan kan, kita fotografer je. So dekat bawah tu saya pakai macam kena elevate shot tu, kena pakai apa ni, macam yang tempat dia naik bagi dia tinggi. So saya kena arahkan ke 80 orang, 80 astronaut ni, so under command. So saya rasa macam semua kena ikut cakap saya. Jadi adakah sukar untuk mengendalikan kesemua astronot itu untuk dalam satu, untuk mendapat satu gambar yang cantik? Kat sini saya share juga experience. Kita duduk ingat astronot ni macam kita bagi kita dia orang ni luar biasa lah, sebab orang ni pergi naik bulan kan. Kalau dia orang tak study macam tu, dia orang pun naik bulan kan. Tapi bila saya jumpa masing-masing setiap dia orang ni, semuanya macam amazing lah dia orang ni. Very simple person. Dia orang suka menulis je. Bila dengar nota, bila orang cakap depan, dia orang suka menulis. Semua menulis. So dekat situ saya tengok macam masya-Allah. Lagi menulis apa semua tu dia. Saudara Arif telah ambil selama ni kan. Jadi mungkin ada orang antara penonton ni nak tengok hasil-hasil gambar, mungkin ada buku ke, ada website tertentu ke boleh tengok hasil gambar saudara Arif ni dekat mana? Ada. Nanti saya akan share saya punya link. Nanti kemudianlah saya akan share link dia. So siapa yang berminat untuk lihat saya punya sepanjang career saya untuk sebagai photographer, ada dekat situ. Itu semua sekali bercampur lah. Yang saya shoot wedding dekat Jeddah, itu pun interesting. Cuba kongsi sedikit cerita dekat Jeddah tu. Okey, dekat Jeddah ni sebenarnya pergi sana untuk ibadah umrah. Tapi along the way tu ada kawan yang punya hotel dekat Mekah dengan Madinah ni. Dia tahu saya fotografer. So dia cakap, Arif, dia tak cakap Melayu, dia cakap English lah dengan saya kan. So dia cakap dia ada dia punya saudara, so kita ada buat wedding, you nak shoot? Dia cakap boleh. So dia bagikan saya satu pakaian khas. Sebab apa? Upacara wedding dekat Jeddah atau dekat sana ni, yang datang royalty yang besar. So you tak boleh tak pakai baju adat dia. So you kena pakai baju adat dia in order untuk you ada access. Dia tak pakai macam kita sekarang, kalau kita nak berkat apa ni, kita kena pakai tag kan. Kena pakai tag, all access tag. Tak, dia sana dia tak pakai tag.
you pakai je jubah tu, that mean you all access. Semua yang dalam tu takkan persoalkan you. Sebab apa? Jubah ni orang-orang keluarga je yang punya. So saya pakai tu walaupun muka Melayu, semua muka Arab kan. So diorang tak tanya dah, ni siapa, ni siapa, dia tak tanya. Dia tahu, ah ini mesti family punya apa ni lah orang. So itu pun apa ni, experience yang amazing lah bagi saya. Sangat-sangat teruja lah bila mendengar macam cerita mengenai Arif Budiman ni. Banyak pengalaman yang beliau telah lalui kan, memang menarik. Jadi itulah, hanya sekeping gambar tu boleh menceritakan banyak pengalaman sebenarnya yang kita boleh peroleh kan, Alin. Karya saudara Arif Budiman boleh tengok pada Facebook dan Instagram Arif Budiman. Di Instagram Arif Budiman 75 dan Facebook Arif Budiman. Jadi kelas akhir Umar Live pada malam ini, kita nak minta nasihat sendiri daripada saudara Arif buat mereka yang berminat mencuburi bidang jurugambar ini. Itulah, saya yakin banyak penonton antara kita ni yang adalah mungkin junior atau student photographer kan, mungkin nak tahu macam manakah cara-cara kita semangatkan untuk jadi photographer dan laluan yang boleh diambil untuk menjadi seorang jurugambar. Ya, betul. Alright. Dia sebenarnya dalam berkarya ni, saya selalu sebut berkarya lah. Berkarya ni dia banyak elemen you nak berkarya. Tapi dalam fotografi ni, bila you nak berkarya tu kan, you kena paling penting bagi saya minat. Okay, tapi selain daripada tu, jangan letakkan tool kita ni sebagai satu hurdle lah. Maksudnya, oh nak kena ada tool yang betul-betul best baru you nak hasilkan. Tak. Even dengan you punya iPhone sekalipun, ataupun phone-phone yang biasa, ataupun kamera-kamera biasa, you still boleh berkarya. So jangan limitkan dekat you punya device lah, ataupun tool you untuk you berkarya. Itulah, selain daripada yang lain-lain tu, saya ingat masing-masing pun ada cara dia masing-masing. Tapi saya cakap selalunya, saya selalu ingatkan dekat tool lah. Sebab apa, ramai yang pentingkan tool sebelum dia nak berkarya ni. Oh, dia nak Leica lah, dia nak kamera ni lah, dia nak kamera ni. Tapi hasilnya, output dia pun, alamak, macam ni je ke? Ha, kan? Memetik kata-kata daripada saudara Arif sendiri, it's not about the camera, it's not about the cameraman. Betul. Jadi kepada penting. Betul? Jadi kepada anda di luar sana, tak kisah apa jenis barang sekalipun yang ada di tangan anda, apa jenis device yang ada di tangan anda, teruskan minat. Kalau anda betul-betul into dengan bidang jurugambar ataupun minat dengan gambar-gambar ni, teruskan. Janji, minat tu ada. Terus berkarya. Telefon pintar je pun dah boleh hasilkan gambar yang cantik. Boleh, tak ada masalah. You boleh buat reflection, you boleh buat smoke effect kan. Macam-macam sebenarnya. Tak ada masalah. Ada alasan untuk tidak meneruskan minat. Betul. Yang apa yang kita nak. Betul. Okay, jadi sebelum kita akhiri Umar Live pada malam ini, kita nak korek sedikit apa ni, rahsia daripada saudara Arif. Sebab kita dapat tahu saudara Arif ni, Hafiz, seorang peminat skateboard. skateboarding itu adalah satu hobi atau suka-suka? Okay, I suka soalan ni. Okay, umur saya dah 46 tahun. Okay, so saya skate ni daripada umur saya rasanya 14 tahun. Okay. So benda ni, skateboarding ni, dia macam dah serasi dalam jiwa. Selain daripada you kata kan, you nak nail satu shot. Ini I relate skateboard and dengan fotografi eh. You nak nail ataupun you nak capture satu moment tu, dia sama juga macam skateboard ni. Skateboard ni you nak buat trick tu, you mesti nak precise, you nak mesti ada gaya, you nak mesti ada style in order untuk bila orang record movement you kan, jadi macam wow, nampak macam professional.
kan. Gaya tu penting. Kadang-kadang trick tu simple, tapi cara you tolak, cara you movement, you punya body gesture tu nampak macam wow, he's a betul experience skateboarder, or memang macam tu lah. So selain daripada skateboarding ni kan, kadang-kadang kita ada masa high tide, low tide. Maksudnya masa you kata jiwa kacau ke kan, ataupun yalah macam-macam job tak masuk sangat kan, macam-macam sekeliling. So bila you pergi skateboard ni kan, atau you pergi skateboarding ni, dia betul hilang, tinggal kat belakang. You see? So benda-benda ni I cakap memang perlulah ada pada setiap orang. Tak semestinya skateboarding, mungkin you suka cycling, mungkin you suka kayak, atau you masuk hutan. Tapi mesti nak ada satu ataupun few activity yang you boleh release you punya stress. Betul. Wah, dia saudara Arif ni. Sayang-sayang Tony Hawk kan ni ya. Kita kalau ada masalah atau kita kusut ke apa, cari sesuatu benda yang kita minat. Yes. Untuk kita expresskan masalah atau kesusutan tu. Betul. Jangan simpan sampai terbuku dalam hati kita. Jangan. Betul. Cari cara untuk releasekan tension kita. Betul. Tapi dengan cara yang betul lah. Betul. Okay. Setelah sejam kita bersiaran langsung di Umah Live pada malam ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada saudara Arif Budiman kerana sudi menjadi tetamu istimewa pada episod Umah Live kali ini dan berkongsi tips dan pengalaman beliau menjadi seorang jurugambar profesional. Saya kira beliau merupakan jurugambar profesional dalam dan luar negara. Kita nak cakap antarabangsa lah sebenarnya, Hafiz. Itulah okay. Jadi mungkin yang penonton ni mungkin ada banyaklah ilmu yang diorang boleh peluhi tentang fotografer ni kan. Jadi sebanyak dapat berikan inspirasi kepada mereka yang memahami kerja fotografer ni bukannya mudah, bukannya sekadar seperti gambar biasa, tapi bercerita dan cerita dan maksud di sebalik gambar tu yang ingin disampaikan kepada orang ramai. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami di episod-episod akan datang. Kami bawakan kepada anda semua tetamu-tamu istimewa yang akan berkongsi cerita-cerita hebat mereka. Jadi itu sahaja Umah Live pada malam ini. Sekian, saya Syazlin Syahrul. Saya Fakir Salwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.